kayu dikeroyok. Gimana? Di DH. Gue samperin. Nah, udah sempat viral tuh, ada yang video-video main fisik ya. Ada di Instagram, di TikTok, dan ada di segala macam lah. Gue datang, masih mempermasalahkan baju yang minta diganti karena robek 400 ribu. Karena si cewek yang bajunya robek ini minjem punya temennya. Baru kali ini orang berantem, minta biaya pengobatan IGD sama ganti rugi robek baju. Lu mau punya masalah sama gue? Emang sempet gue main fisik sama dia, gue cekek dia. Dia kayak banyak bacot gitu, gue kesel. Gue ambil air, gue sembur mukanya. Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges. Menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Nah, untuk teman-teman semuanya, di konten kali ini nuansanya sangat berbeda ya. Biasanya kan belakang gue nih, tulisan-tulisan sekolah-sekolah, dan bernuansa seperti pembahasan sekolah gitu ya. Tapi untuk kali ini gue kedatangan narasumber dan juga tamu yang sudah hadir tepat di sebelah gue. Itu wanita yang sangat manis dan juga cantik ya kan? Amin, amin. Yang bernama Anya. Ya. Kenapa sih alasan gue manggil Anya? Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ya kenapa sih gue manggil Anya. Karena dekat-dekat ini beberapa tempo lalu itu sempat ada berita yang tersebar di sosial media kalau Anya dan teman-temannya Anya, circle-nya Anya tuh sedang ada suatu masalah yang nampaknya teman-teman juga ada beberapa yang udah tahu, ada juga yang masih simpang siur. Ini masalahnya seperti apa, kenapa bisa kejadian? Nah, untuk itu gue ngundang Anya, ya kan? Sekaligus Anya ini SMP dari daerah Tangerang Selatan dan juga SMA dari Tangerang Kota. Dan SMA juga di Tangerang. Jadi perwakilan lah dari SMA Tangerang, karena dari SMA itu belum ada juga yang hadir di podcast Bang Ges 29 ini. Nah, teman-teman, langsung aja kita kenalan-kenalan sama Anya. Ini Anya bukan Anya Geraldine ya? Bukan, Anya Betadine. Anya Betadine. Beda dikit. Oke, Nya, langsung aja kenalin diri dari mulai nama ya kan. Tinggal di mana? Terus SMP, SMA, punya cowok apa enggak? Silakan. Oke, jadi gue Anya. Gue tinggal sekarang ngekos di Veteran di Jakarta Selatan. Gue SMP di SMP Negeri 3 Tangerang dan SMA-nya di SMA 9 Tangerang Kota. Hanya gitu. Sekarang masalah cowok jangan dibahas. Kenapa emang? Baru tutup. Baru tutup gitu. Baru tutup sama cowoknya si Anya. Yeah. Jadi masih ada lowongan-lowongan enggak buat masuk ya kan? Enggak juga. Nutup dulu. Nutup dulu. Anya tadi tinggalnya ngekos. Ngekos sendiri. Kenapa pilih ngekos? Punya problem sama keluarga sih. Oke. Okay. Yeah. Internal ya. Internal. Jadi sekarang ngekos di daerah Veteran. Berarti pulang pergi tidur segala macam di kosan Anya. Nah, Nya, lu kan dari SMP tadi di daerah Tangerang. Iya, SMP. Itu awalnya berarti tinggal di mana? Sama nyokap, daerah Haraya. Oh, makanya Tangerang. Sekolahnya di Tangerang juga. Iya, betul. Itu SMP mana? SMP 3. SMP 3. Genetik sih. Genetik sebutannya. Iya. Nanya, kalau kehidupan sekolah di SMA atau SMP di Tangerang itu bisa enggak sih diceritain sedikit? Apakah hampir sama kayak kalau di viewers gue kan kebanyakan dari Jakarta, terutama ya, Jakarta Selatan. Ya, sama enggak sih lika-likunya? Ya kalau Jakarta kayak lebih keras ya. Kalau Tangerang sih enggak sekeras Jakarta sebenarnya. Cuma kalau di SMP sih dulu gue tipe yang sok ala-ala sok suka ngelabrak gak jelas. Tapi gue dulu OSIS. Oh, dulu OSIS SMP. Dulu OSIS SMP. Gue SMP gue OSIS, suka ngabrak adik kelas sama dulu tuh adik kelas tuh banyak yang kayak sosok kayak kayaknya aku punya masalah sama ini, terus gue tuh kayak yang sosok belain tuh SMP. Oh iya, terus kayak ribut lah pas segala macam dah. Tapi gue lebih keras sih, lebih di misalnya di SMA sih gue bener-bener yang cabut sekolah, gue bener-bener ya bisa disebut kayak nakal ya, nakal di perempuan SMA. Di SMA karena gue ikut tawuran. Oh iya ya. Di Tangerang itu kan juga memang banyak tawuran sebenarnya. Iya, banyak. Itu yang lo tahu kan kalau di selatan mungkin yang dikenal sama orang-orang tuh 76 46. Kalau di Tangerang tuh apa SMA biasanya? SMA 3 sih, jadi SMA 9 tuh gue waktu itu lawan sama SMA 3. Lu SMA masuk SMA 3? Enggak, gue SMA 9. SMA 9. Lawannya waktu itu gue ngikut waktu tawaran tuh di SMA 3. Terus gue caloin di angkatan gue 2018 lah waktu itu. Terus gue ikut lah sampai ya sempat konflik juga kayak gue ya perempuan yang ngikut sendiri. Tapi gue basmot, gue gak turun, gue gak megang barang-barang itulah. Basis ya. Motor ya, calo-caloin ya, lah ya. Iya, calo, okay. Basis motor. Tapi emang, ya kayak gitulah. Tapi gak ketahuan guru sih untungnya kalau gue ikutan. Gini ya, tadi kan lu bilang lu sempat ikut ribut di SMA 9 ya? Iya. Itu ributnya itu, lu memang karena suka berantem atau memang karena ikut-ikutan doang? Apa emang lu pribadinya, gue pengen ribut juga nih, pengen ngebagi orang gimana? Iya, gak, gue itu kan gini.
gue sebenarnya kalau nggak disenggol, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau ribut, gue sebenarnya malas sebenarnya kayak gitu-gitu. Cuma karena waktu itu tuh sempat problemnya tuh emang dari gue kali ya, sama SMP 3 ini, gue nggak ngerti kenapa gue juga bisa jadi calon itu, gue udah lupa. Intinya gue jadi ikut nih, tawuran, ya kan? Gue ikut apa segala macam sampai temen gue ada yang kebacok, gue tolongin bawa ke rumah sakit langsung apa segala macam. Terus akhirnya sampai nama gue tuh kayak itu sianya nih cewek yang ikut tawuran di SMA 9. Sebar lah ya nama lu. Sebar. Cuma banyak nih cewek ikut tawuran. Iya, cuma gue enggak ikut lagi karena ya situ posisi gue punya cowok dan dia emang larang gue banget untuk ikut. Nah, di SMA tuh dulu gue punya geng namanya Ravenwood. Itu gengnya tuh macam-macam cewek-cewek yang berani buat kayak ribut. Itu macam-macam sekolah dari SMA 12, SMA 3, terus ada dari Yadika, dari Budi Mulia juga. Jatuhnya Tangerang nih ya? Nah, Tangerang. Itu gue tuh berdelapan. Gue berdelapan. Siapa yang namanya, masih inget gak? Masih dong. Cuma kayak gak enak sih sebutinnya. Pokoknya ada berdelapan, kayak orang tahu Revan Mood. Jadi kita kerjanya tuh bener-bener, misalnya nih si A punya masalah nih sama seseorang. Itu bener-bener kita bawa, kita waktu di pinggir kali, terus kayak kita emang sempet bully lah, kayak kita sempet kasar lah sama nih orang. Terus kayak gitu, akhirnya dia balik naik Grab, kita kejar-kejar naik motor. Terus kayak gitu, si Grab ini, traktornya, kita lagi di perempatan Ciledug. Grab motor, Grab mobil? Grab car. Nah, Grab car-nya buka kaca, traktornya minta tolong ke Grab bike. Itu bener-bener kita yang dikejar-kejar, akhirnya kita yang tadi lagi rame-rame di dekat mobil itu, akhirnya mencar semuanya. Ini, sorry, cewek semua? Cewek semua. Ini pure cewek semua, gak ada cewek sama sekali. Terus udah gitu, akhirnya kita ketemu lah, titik kumpul lah kita depan BM. BM Budi Mulia? Iya, Budi Mulia. Nah, kita ketemu di situ, ternyata dapat callingan lah kita dari Polsek. Dia bilang dia merasa apa kayak visum lah ibarat kata, karena emang dia kan pakai behel lah, sempet kayak ketampar terus kayak ya berdarah lah. Ini berarti kekerasan yang lo bilang memang sempat ada sangkut paut fisik juga, ada sedikit atau banyak? Ya lumayan lah, zaman dulu ya, tanda kutip ya. Ya buat perempuan menurut gue mungkin lumayan. Terus kayak gitu akhirnya kita disuruh datang ke Polsek Pondok Aren. Datanglah kita, jadi ternyata salah satu temen gua itu bokapnya tuh polisi. Nah, dari dia tahu ini. Dari situ, dari penut ini, dari geng gue ini. Akhirnya yaudah, akhirnya ke Polsek lah apa segala macam, kita diinterogasi sampai subuh baru selesai ngomongin apa segala macam, akhirnya kekeluargaan, tanda tangan di atas materai. Udah tuh kan, masalah itu kelar. Saling maaf. Cuma pernah ribut lagi Revenwood ini sama anak Yadika. Lah Yadika katanya Revenwood juga? Ada, iya, jadi temannya sih. Jadi si Revenwood ini anak Yadika nih, satu orang. Ada nih ya. Nah, dia punya masalah sama anak Yadika juga. Oke. Okay. Nah, kita ketemu di belakang CBD. Iya, tahu. Ciledug Mall itu. Di sana. Kita ketemu sana, terus diperpanjang lah di tongkrongannya. Panjang sampai palanya benjol. Untungnya katanya sih dia mau lapor ke polisi tapi enggak jadi. Dia palanya benjol gitu karena kita emang main fisik. Jadi Revenwood. Tapi ini cewek semua. Cewek semua. Jadi nih, Revenwood ini kelompok yang suka kalau ada masalah. Iya. jadi Revenwood. Satu ada masalah, satu geng ikut. Satu geng benar-benar ikut. Dan sampai malah seneng, malah nyamper-nyamperin. Iya, kita malah seneng, namanya anak SMA ya kan. Iya, seneng. Iya. Gua kayak, wah yulah kita ribut-ribut gitu loh. Terus sampai akhirnya ada lagi masalah. Teman gue salah satu anak BM, dia ribut sama adik kelasnya. Terus benar-benar gue sama Revenwood itu datangin BM, sampai rame banget. Sampai cowok-cowoknya mau ikut campur. Terus gue pengen ngomong ke cowok-cowoknya. Kan cowok-cowoknya berkayak, ya ribut lagi segala macam. Panas-manasin lah cowok-cowoknya. Ini kan maksudnya cewek-cewek kan. Gue sampe ternyata kayak, lu punya kontol, lu gak usah ikut campur. Kalau mau lu sama gue ribut. Kayak gitu. Saking keselnya ya? Saking kesel ya, gue udah emosi. Udah tuh akhirnya di situ cowok-cowoknya pada mundur. Udah kelarin masalah lagi. Selesai, kayak gitu. Jadi itu gue di SMA ada geng, tapi gengnya bermacam anak-anak cewek-cewek dari sekolah-sekolah di Tangerang gitu. Yang menyukai keributan-keributan. Yang menyukai keributan-keributan. Nah, lu berarti memang suka secara pribadi di geng-geng itu ya? Iya, gue suka dulu ya. Dulu. Terus akhirnya gue mikir lama-lama kayak, akhirnya gue udah mulai kuliah, gue sempat. Oh, sempat kuliah masuk ke mana? Gue masuk ke Binus Alam Sutera. Oke. Okay. Gue ngambil marketing communication. Ah, berarti sorry, SMA lulus ya? Lulus. SMA ya? Gue lulus. Gue masuk kuliah, gue membaik nih.
gue udah kayak orang tipe yang udah gak mau ribet-ribet lagi, capek berurusan sama orang apa segala macam. Akhirnya gue selesai, gue sempet kayak main judi lah di ya online? Di circle, enggak, di circle temen gue yang di bukan di kampus ya, maksudnya ya adalah circle baru gue. Gue sampai kalah main judi itu sekitar 20 jutaan. Gue bingung mau bayar pakai apa, gue bayar pakai uang semester gue. Gue bayar pakai uang semester gue akhirnya nggak lanjut di semester 4. Itu alasannya nggak lanjut jadinya. Ya, terus ya udah, gue akhirnya nyari kerja. Gue kerja, gue punya masalah lah, masalah keluarga apa segala macam. Gue kerja, cari uang sendiri. Terus gue sempat ke Bali juga cari uang. Kerja lah ya. Sana kerja, cuma nggak lama gara-gara COVID, gue balik lagi ke Jakarta. Jakarta lagi. Balik ke Jakarta, gue kerja di Tebalik Kopi jadi marketing. Udah gitu gue pindah lagi ke Fat Pub Bar jadi marketing juga. Dan sekarang gue lebih ngejalanin kayak dari usaha kayak pot, kayak Pick Puff sama Pick Protein gitu. Jadi gue sekarang dijualan itu aja. Lagi gak kerja. Kerjanya di situ. Iya, kerja di situ aja, maksudnya lagi gak kerja yang tepat kayak gitu. Salut sih tapi. Jadi bandel, tapi setelah itu tetap mau bekerja dan bertanggung jawab atas apa yang udah lu lakuin itu. Iya. Ya, gue udah gak kuliah, ya gue harus kerja dan tanggung jawab sendiri. Iya, atas... buat ya buat makan, bayar kosan, gue dari mana lagi ya, gak sih kalau gak kerja, kayak gitu. Di lika-liku SMA 9 Tangerang itu, masih ada kan pasti kejadian-kejadiannya, kayak tadi di Polsek sama Revenut itu. Oh, itu kan? Tapi sebelum itu, Revenut itu apa sih sebenarnya? Revenut itu, jadi gini, Revenut itu rumah sakit. rumah sakit gila jiwa ya, yang kebobolan dan akhirnya orang-orang gilanya ini bunuh semua yang ada di situ, dokter-dokternya segala macam. Itu Revenut. Jadi kenapa kita kasih nama Revenut, karena kegilaan kita tuh yang ya gimana sih kita tunjukin gitu. Iya, ini pada zaman itu ya. Pada zaman SMA itu. Oke, jadi Revenut tuh orang-orang gila yang orang-orang gila di rumah sakit jiwa yang malah ngebantai perawat-perawat dokternya semuanya. Jadi sama kayak lu yang suka nyari-nyari masalah dan lu bantai dah tuh yang punya masalah itu. Iya, dulu ya SMA. Dulu. Yeah. Oke, ada lagi terus lika-likunya? Lika-liku kalau misalnya di Revenut sih udah sih gitu-gitu aja sih. Kita paling kayak suka nyamperin orang, kita ya main fisik emang. Terus kalau masuk Polsek ya ada Revenut sekali itu doang. Dan pernah lagi gue masuk Polsek gara-gara berantem di Sekbil. Jadi permasalahan itu lagi mabuk. Ada orang lagi mabok, kita lagi makan. Di McD Sekbil ya? Iya, lagi mabok. Orang ini yang mabok ya, gue lagi makan. Terus dia minta duduk di tempat table gue, ngamuk. Gue bilang, lalu siapa? Gue gituin kan. Akhirnya udah kayak gitu kelar segala macam. Gue akhirnya ribut, ternyata kan gue masuk lah Polsek. Dijemput lah gue sama teman-teman gue. Ini sebentar, tonjok-tonjokannya di McD-nya? Di McD-nya. Dalam apa luar? Di parkiran? Di luar, enggak. Di luar, jadi kan McD Sekbil itu kan nah pastinya gue perokok jadi gue di luar doang, gak pernah di dalam. Nah di bawahnya itu bukan di parkiran, jadi kayak ada bawahnya. Tahu gue tahu. Depan McD-nya, iya di situnya. Sampai diliatin Gojek, diliatin orang ramai banget dah. Akhirnya kita kesana, akhirnya gue dijemput sama temen gue. Di sana gak panjang sih masalahnya, soalnya emang sama-sama. Ya udah dia mabok, gue juga lagi makan, cuma gue emosi. Coba gue bisa dengan tenang. Kalau gue orang baik mungkin pindah bodo amat deh, nggak berusaha mabuk. Guenya aja yang terlalu. Membawa emosi. Tapi gini ya, dari tadi lu ketika menceritakan gua ribut, itu kayaknya tuh menurut lu udah enteng banget. Apa emang udah sering banget? Maksudnya gimana sih? Kayak lu ngomong ribut tuh, ya akhirnya gua ribut, kelar, tonjok-tonjokan. Padahal itu kan ribut gitu loh. Kalau gue sih lebih ke gimana ya? Atau apa karena dari masalah keluarga gua udah bikin gua jadi kayak sebiasa itu untuk berantem. Gua gak pernah diapain, maksudnya gimana ya? Beban gua dengan cerita keluarga gua tuh udah terlalu sakit nih di hati gue, jadi hati gue tuh udah jadi batu. Jadi buat ribut gitu menurut gue jadi hal yang biasa aja. Oke. Ibarat kata gue udah biasa buat dapat masalah ya. Iya. Ya udahlah jabarin aja. Masalah gue ada yang lebih pahit, walaupun orang lain masih banyak yang lebih pahit lagi. Tapi ya gue jadi merasa kuat diri gue kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak baik juga kalau dilampiaskan ke berantem sebenarnya. Iya. Tapi kalau sekarang sih gue lebih gak kayak gitu sih. Oke. Lebih mencoba untuk tenang. Nah, masuk ke yang masalah kemarin tuh ya, yang gak sempat viral sih, sampai sekarang pun masih diomongin-omongin sama orang gitu ya. Itu gue pribadi gak tahu sama sekali sebenarnya ada masalah apa. Gue hanya nonton dari snapgram teman gue yang nge-share ini itu sebagai macam. Itu
Mungkin bisa diceritain seperti apa awal masalah yang viral sekarang ini ya. Iya. Ya, jadi kan sempat awal itu gue lagi di kosan. Veteran ya? Veteran, di kosan gue ini veteran. Tiba-tiba ada salah satu temennya Ayu, Dinda. Dia bilang, Anya, Ayu dikeroyok dong gitu. Ayu ini teman lu ya? Ayu itu tim gue, kata segeng sama gue. Ya kan, terus gue bilang dikeroyok. Kenapa? Gue gak tahu nih problemnya juga apa. Karena gak ada yang ngomong sama sekali kalau misalnya bakal mau ada ribut atau segala macam gitu. Pokoknya lu cuma dapat kabar, Anya, Ayu dikeroyok. Gimana? Di DH. Gue samperin. DH ini Pondok Indah ya, daerah Pondok Indah ya? Iya, ya dekat RSPI lah. Iya, rumah sakit Pondok Indah. Iya, rumah sakit Pondok Indah. Gue samperin lah, gue samperin. Outfit. Berlin. Ya. Pas datang, ternyata anak-anak ini emang udah tau gue. Anak-anak. Ya musuh gue nih, udah tau gue tuh. Udah tau lah, ibarat kata mereka follow gue juga kok. Mereka kayak yang kalau ketemu gue juga kayak kanya gitu loh. Okay, fine. Terus tiba-tiba gue pas, jadi pas mereka sempat main fisik tuh gue gak ada. Main fisik sama Ayu? Ayu sama salah satu geng mereka itu, itu benar-benar gue gak ada. Gue baru datang pas udah kelar. Sempat kelar, tapi ternyata masih diproblemin masalah uang baju 400 ribu. Jadi gini, pas lu datang si Ayunya yang berantem itu sama gengnya musuhnya masih ada di situ. Masih ada. Dan lu datang. Gua datang. Nah, terus tapi di situ udah enggak main fisik. Okay. Udah kelar ya. Kan udah sempat viral tuh, ada yang video-video main fisik ya. Mm-hmm. Ada di Instagram, di TikTok dan ada di segala macam lah. Yang sorry, ada yang berdarah sininya kan. Ya, itu tuh musuh. Maksudnya itu dari tim lawannya. Oke. Okay. Udah gitu akhirnya lu datang. Gua datang, masih mempermasalahkan baju yang minta diganti karena robek 400 ribu. Jadi, tadinya dia minta 700 ribu buat UGD, juga katanya biaya perawatan, bukan merawat sih, biaya pengobatan lah ibarat kata. Tapi katanya udahlah gak usah deh, IGD-nya gak usah pengobatannya, 400 ribunya aja. Karena si cewek yang bajunya robek ini minjem punya temennya. Jadi dia memakai baju temannya. Ini emang bener minjem apa cuma kabar doang nih? Emang bener minjem. Dia ngomong gitu? Iya, emang di situ dia bilang itu minjem. Soalnya gue pakai baju teman gue gitu, ya, jadi ganti. Ganti. Okay. Dan temennya itu gue pun ada di situ. Oke. Okay. Katanya harga baju 400 ribu. Katanya. Oke, okay, nah gini kan, maksudnya dia minta ganti, nggak gini-gini? Kan dia berantem. Berantem. Luka dan bajunya ya robek lah gitu lah ya. Iya. Dia minta ganti alasannya karena apa? Maksudnya? Karena emang baju temennya. Enggak, maksud gue kan emang dia yang pengen berantem gitu. Iya, itu kan. Makanya, kan baru gue bilang, baru kali ini orang berantem, minta biaya pengobatan IGD sama ganti rugi robek baju. Okay, gue baru kali ini nemuin orang kayak gitu. Iya, iya. Dari sepanjang gue ribut dari dulu, maksudnya baru kali ini ada yang kayak gini. Soalnya ribut ya, bukan tiba-tiba ditarik. Iya, bukan gitu tiba-tiba ya. Kayak setarik. Itu kan videonya udah sempet tahu ya, yang tengil duluan tuh siapa. Iya. Yang tengil duluan dari tim lawan. Gue gak mau sebut nama ya, maksudnya dari tim lawan. Ya kan, bukan dari si Ayunya. Iya. Ya kan? Jadi gue sampai kayak gue tuh pengen ketawa, sampai temen-temen gue tuh semuanya yang tahu tuh kayak serius minta ganti rugi. Kok Ayu mau sih? Emang Ayu sempet ngasih uang 400 ribu akhirnya. Kasih, udah tuh kita akhirnya lanjut dari DH karena udah ramai banget satpam. Kita pindah ke komplek mati. Kita pindah komplek mati, kita omongin baik-baik apa segala macam. Dua pihak, lawan si lawan sama si tim dari si geng gue. Oke. Okay. Tapi si geng lawan itu duduk, geng gue berdiri. Gue ngomong baik-baik. Maksud gue, geng lawan ini kan maksudnya masih pada sekolah ya. Oh, masih sekolah. Masih pada sekolah. Oke. Okay. Gue bukan merasa gue tua, ya kan? Gue bukan merasa gue tua. Cuma gue bilang berdiri. Ya biar sama rata aja, maksudnya kita ngomonginnya berdiri semua, satu berdiri semua berdiri. Ini maksud lo ngumpulin di situ memang udah ngomongin deh. Tadinya menyelesaikan. Kayak masalah uang, masalah kayak gimana nih. Kenapa sih kok bisa seperti ini gitu lah ya. Ya. Okay. Kan? Udah tuh akhirnya pada berdiri, ngomong apa segala macam. Cuma karena kita kan emang anak-anak Zenly ya, anak-anak Jaksel tuh anak Zenly. Zenly itu aplikasi yang kalian tau lah, aplikasi yang buat kayak tau location kita tuh di mana. Oke. Okay. Ya karena sempat dari tim lawan nge-snapgramin bully yang ngebully si Ayu. Dilihat dong sama teman-teman kita. Dia sempat ngebully Ayu di snapgram masalah outfit. Pada nyamperin kita lah, rame banget di situ. Si? Lewat Zenly, teman-teman kita. Oke. Okay, okay. Dari tim gua, dari geng gue, dari dia, dari geng dia pun datang. Oke, oke. Itu udah rame banget. Yang tadi dia masalah cewek-cewek aja sampai cowok-cowok pun jadi datang gitu.
emang cowok-cowoknya nggak terlalu ikut campur sih, cuma nonton. Pengen aja. Tahu lah ya. Iya. Udah akhirnya si geng lawan tuh bilang, udah yang nggak ikut campur pergi. Oke. Nah, terus gue bilang, ya udah lanjut aja. Toh dari awal yang punya masalah si Ayu sama si ada salah satu dari geng lawan ini. Jadi sebenarnya ini masalah pribadi ya. Masalah pribadi. Tapi si geng si masalahnya sama Ayu tuh bawa rame si Ayu sendiri. Terus gue bilang nggak salah dong kalau kita semua juga mau bantu Ayu. Gue bilang gitu dong. Terus akhirnya kayak gue udah bilang kayak gue udah capek nih, udah muak karena mereka pengennya kita semua pada pergi yang nggak ada masalah. Gue teriak, gue bilang ya udah lanjut aja, gue bilang tuan, ya udah lanjut aja, nggak usah dibikin ribet, lo juga dari awal juga nggak punya masalah ikut campur gitu kan. Nah si ada yang punya masalah sama gue ini, yang punya masalah sekarang, sama lo maksudnya gimana nih? Ada, jadi tiba-tiba dari geng mereka tuh jadi punya masalah nih sama gue. Karena si M. Inisial N ini teriak ke gue, ya udah intinya nggak punya masalah, ini apa cabut dong gitu. Tapi ngeliatnya ke gue, namanya gue habis teriak, gue lagi emosi, dia teriak, begini, lu teriakin gue, lu mau punya masalah sama gue? Emang sempet gue main fisik sama dia, gue cekek dia. Pas di situ, pas kejadian itu. Pas kejadian itu. Oke. Karena gue udah kesel, dibisikin sama anak dia mau cekek gue balik juga. Oh, lu sempat mau ribut lah pokoknya. Iya, gue masih ribut, gue udah kesel. Oke, gue udah baik-baik datang, gue datang mau nyelesain. Kok lu kok jadi kayak banyak bacot sama gue gitu? Kok lu jadi nerakin gue ya kan? Udah kelar kayak gitu. Gue bilang, jadi si Ayu itu waktu pertama punya masalah sama mereka punya dua pilihan. Ayu minta maaf di sosmed, atau Ayu main fisik. Ayu pilih, Ayu main fisik. Ayu minta maaf atau ribut aja gitu. Iya, ribut aja gitu kan. Akhirnya ribut aja. Oke, fine, mereka ribut. Udah itu udah masalah di luar Ayu deh itu. Nah, sekarang gue balikin nih ke si inisial N. Pas lagi menyelesaikan itu ya? Ya, masalah dia karena udah teriakin gue. Oke, iya. Mau minta maaf di sosmed, atau mau main fisik aja. Gue bilang bukan main fisik, gue bilang perpanjang. Oke, mau minta maaf atau perpanjang. Terus dia bilang, yaudah gue minta maaf, tapi gue mau di sosmed. Tapi gue mau di sosmed. Lo mau di sosmed atau mau diperpanjang? Oke. Gue terus debat sama dia masalah itu. Yaudah perpanjang aja dia ngomong gitu. Yaudah perpanjang aja. Oke. Gue masih diam, gue tunggu besok siapa tahu dia mau minta maaf di sosmed. Akhirnya besoknya sekitar siangan gue bilang, gue bikin snapgram, gue tag si N ini, gue bilang gini, gimana mau diperpanjang, minta maaf sosmed, gue tunggu minta maaf ya lah, gue itu yang ngomong kayak gitu, atau mau diperpanjang, tapi dia nggak ada gubrisan apa-apa. Akhirnya ya udah, gue ajakin dia ketemuan lah di satu tempat kopi. Nih gini ya, sebelum masuk situ, gue pengen nanya sama lu, kenapa lu pengen dia minta maaf tapi di sosmed, karena apa, alasannya tuh apa? Karena awalnya dia juga udah ngebully temen gue di sosmed walaupun udah dihapus. Tapi gue juga pengennya dia minta maaf sama gue di sosmed. Nah, iyalah followers dia juga maksudnya gak seberapa, dia bukan selebgram kan. Gini-gini, jadi karena si gengnya dia itu udah nge-up videonya Ayu. Ayu di sosmed. Iya, masalah yang outfit kan sempat viral. Bukan sempat viral, itu belum viral. Maksudnya sempat orang-orang udah banyak yang screen record, orang-orang banyak yang udah tahu dia ngebully outfitnya Ayu kayak gimana kan. Oke, berarti gini, si Ayu tuh lu tahu kan masalahnya Ayu itu ribut karena apa sebenarnya? Tahu enggak? Iya, tahu gua. Cuma Ayu emang enggak mau dibahas masalahnya. Ya intinya gini, Ayu ada masalah pribadi deh. Iya, sama satu orang. Sama si, satu orang. Inisial E. Pokoknya ada masalah pribadi satu orang. Iya. Tapi Ayu tiba-tiba diajak ketemuan gitu lah ya. Diajak ketemuan di DH. Sama. Tapi enggak tahu yang ketemu rame. Ternyata mereka rame. Tapi si inisial F itu dia gak senang sama gayanya Ayu, atau lebih tepatnya dia yang lebih banyak bacot lah di studio. Ya, pokoknya intinya si dari salah satu geng dia ada yang gak senang sama Ayu, outfitnya dan gitu-gitu. Bukan masalah outfit sih, lebih tepatnya kayak gak senang katanya sama mungkin gayanya Ayu atau gimana, gue gak ngerti sih. Itu Ayu sendiri di situ? Ayu sendiri, ada Dinda. Oh, pokoknya dari ya. Geng gue juga, tapi Dinda emang gak bisa ngapain, maksud Dinda cuma diem doang, dia gak mau sama. Nah itu di videoin si Ayu? Dia di videoin sama si geng lawan dan geng dari Dinda juga di video ini. Di video ini itu enggak, di video ini yang ini loh yang gue tanya yang dijelek-jelekin mengenai outfit itu. Itu dari geng sana, dari sini Selve. Dia ngebully outfit Ayu. Dan disebarin ke sosial media ya, gitu. Di Snapgram. Dan akhirnya ada yang di Snapgram. Ya, Snapgram. Ya, akhirnya di screen record. Ada yang screen record.
Jadi banyak sebar ya, itu. Iya, sebar makanya sampai banyak kan ada di TikTok. Iya, iya. Gue sempet ngeliat juga situ ya. Yang kayak bajunya inilah, ya, inilah. Iya, bajunya Berlin, sepatu Jordan, tapi mobilnya gini-gini. Itu kejadian. Itu kan urusan ya, maksudnya. Itu kejadian sebelum ribut atau sudah ribut? Sesudah. Oh, itu kejadian di ini. Yang dibulinya? Sebelum. Oh, jadi sebelum ribut itu Ayu divideoin, ya di bilangin ininya pakai baju ini segala macem gitu. Oke, kayak lanjut tadi yang kata akhirnya si inisial N gak mau minta maaf gimana? Ya, ya gak mau minta maaf, akhirnya gue bilang ya terserah deh. Akhirnya gue berpanjang, ketemuan di satu tempat kopi, ketemuan dia rame, gue pun rame. Ketemuan sempat ada di live gue, sampai yang live nonton live gue banyak banget. Ada yang screenshot dan nge-share juga di Instagram. Intinya gue disitu ngomong udah kayak, ya udah gue cuma lo minta maaf di sosmed. Gue masih tetep kekeh. Ini udah ketemu? Udah ketemu. Di kopi apa? Di suatu tempat kopi. Suatu tempat kopi lah, oke. Udah gue ketemu, gue cuma minta satu. Dia tapi tetep kekeh gak mau. Oke. Dia tetep kekeh gak mau. Gue udah kesel, sampai salah satu temennya, yang jadi kayak, gue udah di kejadian kok, lu apa-apa. Ternyata si inisial V ini bawa polisi. Gue tuh paling gak suka ketika gue lagi menyelesaikan masalah, lo malah terakin gue gitu. Dia kayak banyak bacot gitu, gue kesel, gue ambil air, gue sembur mukanya. Ini pecahin kaca mobilnya pakai tangan? Lo tampol mobilnya gitu? Jadi pertama gue tendang kaca mobil belakang, terus gue langsung tak-tak gue hancurin sampai bener-bener yang kaca mobil belakang tau kan? Iya, berapa, abis semua. Sampai abis. Misalnya ke depannya dari pihak dianya nih, pengen datang ke sini? Boleh. Dari versi dianya, itu gimana? Boleh, boleh. Boleh silakan. Kalau misalnya dari pihak dianya ternyata ngomong terbalikin fakta dan bilang kalau misalnya sebenarnya yang harus minta maaf Anya, terima gak? Enggak.